Apabila menyentuh soal pasangan hidup, ia merupakan rahsia Allah yang tiada siapa mampu duga. Namun, tanpa disangka-sangka, wanita berusia 25 tahun ini bertemu jodoh dengan jiran yang juga rakan sekelasnya ketika di tingkatan 3. Kisah istimewa pasangan mempelai tersebut menjadi tular selepas dikongsikan oleh jurufoto majlis mereka. Sepanjang menetap di Kampung Pagan, Kuala Nerang, sebagai anak tunggal dalam keluarga, Nurul Amirul Aina selalu berkata bahawa dirinya tidak mahu berjodoh dengan orang jauh. Namun, dia hanya mula kenal rapat dengan suami Muhammad Amirul Hakim pada Februari lalu, itu pun setelah kakaknya yang menjadi orang tengah. Selain berjodoh dengan jiran sebelah rumah, sebutan nama pasangan mempelai juga seakan-akan sama. Merahnya inai di jari, tanda kasih tidak termatri, ikatan raja sehari.